Halo teman-teman, hari ini kita coba lagi. Kali ini aku akan menyebutkan tentang ciri-ciri harimau. Ciri-ciri harimau adalah mempunyai mata dengan sorok mata yang tajam. Yang kedua, suaranya sangat keras. Yang ketiga, giginya tajam. Gigi yang paling besar adalah gigi taring. Yang keempat, bulunya ada yang berwarna kuning emas, ada juga yang berwarna hitam. Yang kelima, ekornya panjang, berfungsi untuk keseimbangan badannya. Yang keenam, pada kaki terdapat cakar yang tajam. Yang ketujuh, kumis panjang ada di pipi. Sekarang aku akan menyebutkan apa makanan harimau ini, yaitu babi hutan, rusa, unggas seperti burung, ayam, dan bebek, serta ikan. Sama seperti serigala, harimau termasuk hewan buas dan sangat berbahaya. Karenanya kita tidak boleh mengganggu kehidupan harimau. Kalau harimau merasa terganggu, ia akan marah dan menerkam. Ini sangat membahayakan karena bisa mengakibatkan kematian. Jadi kita harus waspada dan berhati-hati ya teman-teman. Sama seperti kalau kita ke taman safari, kalau kita lewat ke depan kandang harimau ini, mobil kita tidak boleh berlama-lama berhenti di tempat kandang harimau ini. Nanti bisa-bisa harimaunya menghampiri kita. Teman-teman, apa cerita kalian tentang harimau ini? Aku tunggu ceritanya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Semoga videoku hari ini bermanfaat ya. Dadah!